Kembali lagi di Pawotong Inspira Bini Onto bareng saya Ricci Wirjan dan ada Mandy di sini. Halo. Hello. Mandy. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah datang. Terima kasih juga sudah diundang. Di tengah-tengah kesibukanmu. Mm-hmm. Mungkin para people belum pada tahu Mandy itu, tadi kan saya sebut Mandy itu kreatif direkturnya di Lekat. Mm-hmm. Lekat itu apa? Lekat itu fashion brand. Oke. Okay. Yang emang dari awalnya udah mengangkat tenun Baduy. Tenun Baduy. Ya. Oke. Okay. Jadi emang gimana caranya mengangkat tekstil Indonesia tapi dibuat secara modern gitu. Hmm. Oke. Okay. Dan udah jalan berapa lama Lekat? Sebetulnya launchingnya itu 2013. Tapi bener-bener serius si jalaninnya tuh di 2014. Oke. Okay. Backgroundnya emang fashion, Mandy? Enggak. Backgroundnya sekolahnya dulu di graphic design. Oke. Okay. Terus dulu tuh suka bikin apa, cita-citanya pengen punya apa brand perhiasan segala macam. Terus mencoba membuat. Mm-hmm. Cuman waktu itu kayaknya takdirnya itu kayaknya emang di jalan fashion gitu. Oke. Okay. Berurusan dengan bahan segala macam. Jadi semuanya berproses sih, jadi yang jewelry, dari yang kayak ngurusin dari yang tembaga, silver segala macam, terus berubah ke bahan, apa bikin aksesorisnya, terus akhirnya dari itu mulai kayak banyak yang suka, akhirnya masuk mulai ke fashion baju. Itu. Oke, okay. Terus itu kan berarti dari 2013, terus 2014 akhirnya serius. Yang bikin jadi pengen serius apa? Karena kan kalau mulai bisnis kan kadang-kadang nyoba dulu, kadang-kadang nyoba, terus akhirnya ya udahlah gitu. Dulu tuh awalnya kayak sering ikut pameran. Terus biasa kan kalau di Jakarta waktu mau masa-masarin, terus melihat orang kayak banyak yang seneng, terus dari keluarga juga memotivasi untuk jalan terus lah gitu. Jadi udah keep on going aja. Akhirnya itu keep on going, jalan terus sampai sekarang. Sampai berarti sekarang. Udah berapa tahun ya? Empat. Lumayan ya? Lumayan. Capek gak? Capek tapi seneng kalau emang udah suka kali ya. Apa yang disukain dari sebuah tenun, berarti kan tenun Baduy ya? Apa yang spesial? Yang spesial, mereka tuh kan sebenarnya belum banyak banget orang tahu tenun Baduy kan. Jadi kepikiran waktu itu gimana cara ngembanginnya supaya ini bisa meluas. Karena kan kita taunya Baduy itu kayak suku pedalaman, mereka tertutup dengan dunia luar, dunia ya. Luas segala macam. Terus akhirnya waktu itu juga ada yang merekomendasikan, coba deh main-main ke Baduy, kayaknya bakal dapat inspirasi atau apa. Terus akhirnya waktu itu sebelum saya ke Baduy, saya ketemu si orang Baduynya itu di Jakarta. Oke. Okay. Waktu itu dia emang biasa kan gitu kan, mereka suka datang ke Jakarta ya. Terus bawa apa, bawa gula aren, durian apa, pokoknya mereka banyak kan iniannya. Terus bawalah si tenun itu, terus saya tanya itu apaan, karena dia emang dari beberapa pengrajin emang dia tuh nggak ada yang menyentuh si kainnya itu. Okay. Terus saya tanya apaan ini tenun Baduy, bagus banget. Sebetulnya dia bukan kayak tenun Sumba yang kainnya berat terus bermotif yang apa binatang apa gitu ya. Dia tuh lebih kayak geometris. Okay. Tapi dia banyak warnanya dalam satu kain itu. Terus akhirnya udah saya coba untuk olah jadi baju, dimainin warna kayak apa sih jadinya. Seru ya. Jadi karena sempat ada kedatangan tamu, dikenalin akhirnya. Terus akhirnya waktu itu ke Baduy juga kan, akhirnya kayak lihat gimana sih mereka kalau misalnya kita emang bener-bener serius mengembangin tenun ini, berapa banyak penenun di sana. Dan itu jangan jawab dulu. Oke. Okay. Karena aku justru pengen tahu juga. Karena saya pengen tahu ini sebenarnya berapa banyak dan seberapa spesial sih sebetulnya. Nanti kita bahas sama-sama. Saya mau ajak kamu, Power People, yuk WhatsApp di 0896768892. Sekali lagi di 0896768892. Saya mau kasih satu lagu dulu ini, jadi jangan kemana-mana ya, karena masih banyak pertanyaan seru, ngobrolan seru. Dengerin terus Power Talk Inspira With yang on top.